Selamat pagi Pak Teddy, orderan Tokopedia. Panel ATS mode kapasitas baterai 5kW 48 volt. Ini panelnya. Saya coba lampu di belakang itu. KWH sudah membaca ya. 8 watt, 8,8 watt. Ini saya demokan untuk perpindahan. Kemudian baterai saya turunkan. Oh ya, ini batas tengah saya set di 47, kemudian reconnect-nya 4. Kemudian batas bawahnya 44, reconnect-nya 2. Nanti kalau misal mau ngerubah bisa dirubah sendiri. Cut off 1, batas tengah, cut off 2, batas bawah. Ya, ada tulisannya itu. Ini saya coba turunkan posisi mode auto. Ya, pindah PLN. Kemudian misal naik lagi tegangan baterainya, reconnect-nya tadi 4. Ya, pindah lagi. Kemudian ini saya turunkan sampai pindah PLN. Ya, kemudian kalau misal PLN padam masih punya cadangan baterai antara batas bawah dan batas atas, bisa di set sendiri nanti sampai batas cut off terendah, maka sistem akan off untuk mengamankan baterai. Kemudian naik lagi, nah seperti ini. Oke, ini PLN saya nyalakan, posisi auto memakai inverter.